Cabian, bro. Ya, jadi ini lokasi pemasangan jaring kita hari ini. Tempatnya lokasi habis panen singkong. Dan salah satu rekan sudah menyiapkan kayu untuk diikatkan jaring. Dan di sana ada seseorang yang masang jaring juga, Pak T. Jadi hari ini jaringnya perang, bertarung. Kita lihat siapa yang lebih hoki. Ikatkan jaringnya di tiang yang sudah disiapkan. Jaring sudah siap kita tarik. Jaringnya, coy. Dan ini jaring sudah selesai dipasang, namun anginnya sangat kencang sekali, bro. Dan kita punya pesaing keras, Pak D. Jaring sudah selesai kita pasang, Mabor. Saatnya kita beralih ke pemasangan pulut sambil menunggu jaring. Mudah-mudahan terkutut terkitiu bisa hinggap. Sembari menunggu, kita masang pulut. Ya, jadi sembari nunggu jaring, pohon pulut kita sudah ready ya. Tinggal kita nyalakan bunyi tilang ribut. Dan kita siap untuk menunggu kedatanganmu, Konin. Konin! Kita menunggu dari kejauhan, bro. Nampaknya sudah ada yang menempel satu, bro. Dan kemudian di ranting atas masih terdengar ramai sekali, bro. Oh, sudah dua yang menempel, bro. Oh, sudah tiga, empat. Lima. Ada perenjak juga. Konin kayak besi lah. Lah. Tuh ini bedur tuh buduh. Ramai sekali. Jadi hari ini kita tidak menggunakan burung hantu ya, bro. Hanya menggunakan suara petulang ribut. Burungnya beneran ribut di kayu pulut. Kita masih menunggu. Nampaknya di ranting atas itu masih banyak burung yang berkeliaran, bro.
nampaknya pohon pulut kita penuh lah. Gimana? Apa kita ambil dulu? Aduh lah. Ada trocok juga. Tuh, mabur dia. Ah, yang di atas lepas semua tuh. Ya. Oh, saatnya kita memanen. Memanen. Ah. Penuh, so. Nah. Oh, ini ceweknya nih. Ah, berak lagi dia. Jalan ini. Aduh. Oh, ini rusak bunyinya, Lek. Coba lepasin jari rilis, Lek. Gak bisa kayaknya ini terbangnya. Sayap. Masih butuh kan sayap? Gak bisa terbang. Ambil, Lek. Sabar, sabar. Apa ini? Iya. Enggak apa-apa. Langsung rilis. Sehat ya. Auto rilis. Nah, ini kayaknya nih. Perenjak. Bisa. Langsung bisa auto rilis. Masih satu. Ya, jadi burung-burung yang kita lepas tadi bukanlah burung target. Biarkan dia hidup di alam bebas. Auto kita rilis, bro. Mantap lah ya. Mantap dong. Oke, kita pasang lagi. Pokoknya hutan belukar, cok. Wah, mantap. Oke, kita siap menunggu. Saatnya kita memanen. Ada banyak sekali cabean semua. Lepas rilis satu, tinggal tiga. Ini mau kita rilis juga ketiga-tiganya. Yuk, ambil mau di sini. Kita rilis. Kita rilis itu. Itu sayapnya utuh kayaknya. Bersih. Bersih dari rilis dong ganjal. Cus. Lagi. Cus. Ada satu lagi. Wah, ini kayaknya enggak bisa diselamatin ini, Cok. Bisa itu kayaknya. Bersih itu kayaknya. Kita tes. Mantap. Pulut nyampuh. Oke, saatnya kita menggulung dulu pulut. Habis itu kita tinggal pulang dan nanti kita lanjut lagi. Enggak sorean. Pulutnya di sini nih. Ini lepas pulutnya. Enggak bisa digulung. Pulut itu di kayu, jangan di tangan. Lah, goyangnya lah. Jak goyang dulu lah. Jak goyang dulu. Kan dapat tadi. Hai, sekarang sekali lah. Belum dapat burung spesial soalnya. Itu kenapa pulut dimakan itu, coba lihat giginya. Jadi kita putuskan untuk pulang dan kita lanjutkan videonya nanti malam. Video ini sampai di sini dulu. See you. See you. See you. See you. See you. See you.